Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula. Dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada orang yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, upah kerja. Para pekerja yang datang lebih awal telah bekerja lebih lama, maka secara manusiawi merasa jengkel karena upah mereka sama dengan mereka yang baru saja datang. Mereka jengkel karena merasa digaji tidak adil menurut pengertian mereka. Bisa dibenarkan juga bahwa Tuhan itu tidak salah karena ia telah membayar sesuai dengan perjanjian bahwa sehari upahnya 1 dinar. Tuannya telah membayar sesuai dengan keadilan perjanjian, memberikan yang dijanjikan. Jadi ia memang tidak merugikan pekerja itu karena memenuhi tuntutan perjanjian yang telah disepakati. Perumpamaan tentang upah 1 dinar sehari menggambarkan belas kasih Tuhan yang dicurahkan untuk menunjang kehidupan setiap manusia. Orang yang bekerja sepanjang hari maupun yang bekerja 1 jam bukan karena kemalasan, sama-sama membutuhkan 1 dinar untuk hidup. Bagi Tuhan, asas sama rata sama rasa tidak berlaku ketika berhadapan dengan penghargaan atas kehidupan. Hidup itu adalah nafas Tuhan sendiri yang perlu dipelihara dan dipergunakan untuk menjadi alat penebar kasih. Karena itu, bagi Tuhan, menghargai hidup itu jauh lebih penting daripada sebatas keadilan menurut definisi dunia. Tuan tanah yang murah hati itu adalah gambaran dari Allah. Allah itu murah hati. Dia berkenan membagikan rahmatnya kepada kita. Ia gampang memberi pengampunan dan selalu tergerak hatinya untuk menolong mereka yang membutuhkan. Ia menyatakan diri sebagai Allah yang murah hati dan menghendaki agar kita semua dapat menjadi murah hati seperti Dia. Saudara-saudari, kita adalah kaki tangan Allah di dunia ini. Di dunia ini, kita adalah cerminan Allah untuk membuktikan kepada dunia bahwa Allah itu murah hati. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan semangat bermurah hati dalam hidup kita. Banyak orang yang butuh pertolongan dan mengharapkan kemurahan hati dari orang lain. Janganlah menunda untuk berbagi. Janganlah takut untuk memberi. Biarlah kita semakin hari semakin menyatakan kemurahan hati Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus Terang Dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.